Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute. Ya, sekarang kita masih akan membahas tentang statistika. Ya, di sini saya punya soal simpangan rataan dari data di bawah ini adalah. Oke, kita akan jawab ya, ini datanya. Beratnya 8-10, frekuensinya 2, 11-13, frekuensinya 8, dan seterusnya. Yang ditanya adalah simpangan rataan. Oke, nah ini kita akan jawab. Ya, untuk menghitung simpangan rataan, kita akan hitung beberapa tahapan. Ya, itu kita cari nilai tengahnya. Kemudian frekuensi kali nilai tengah. Ya, itu nanti kita akan dapatkan rataannya. Rataannya itu masing-masing data dikurang dengan rataannya, kemudian mutlak, kemudian dikali dengan frekuensi. Ya, kita hitung dulu total frekuensinya. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 14, 24 tambah 19, itu 43 tambah 7. Kita dapatkan total frekuensinya adalah 50. Kemudian nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas bagi 2, ya 8 tambah 10, 18 bagi 2 itu sama dengan 9. Kemudian 11 tambah 13 bagi 2, 24 bagi 2 itu 12. Kemudian ini lompatnya 33, ya ini 15, kemudian 18, kemudian 21. Jelas bahwa di sini intervalnya adalah 3. Nah, kemudian frekuensi kali nilai tengah 2 kali 9 kita dapatkan 18, kemudian 8 kali 12 kita peroleh 96, 14 kali 15 itu 2110, 19 kali 18 342, 21 kali 7 itu adalah 147. Oke, totalnya adalah 18 tambah 36 tambah 210 tambah 342 tambah 147 itu adalah 813. Nah, sekarang kita hitung dulu rataannya. Ya, rataannya adalah sigma fx dibagi sigma f atau 813 bagi 50. Ya, atau x barnya 813 bagi 50, kita dapatkan rataannya adalah 16,26. Nah, 16,26 ini kita jadikan pengurang terhadap nih batas nilai tengah, ya. Jadi 16,26 kurang 9 kemudian dimutlakan itu dapatnya 7,26. Kemudian 16,26 kurang 12 kita dapatkan 4,26. Kalau kita kurangkan dengan 15 itu kita peroleh 1,26. Untuk yang 18 kita kurangkan dengan 16,26 kita dapatkan 1,7421, dikurang 16,26 itu adalah 4,74. Oke. Nah, nilai-nilai mutlak masing-masing selisih ini kita kalikan dengan frekuensi, berarti 2,76 dikali 2 kita peroleh 14,52, 4,26 kali 8 itu 34,08, 1,26 kali 14 17,64, 1,74 kali 19 itu 33,06, dan 4,74 kali 7 itu dapatnya adalah 33,18. Ini semua kita jumlahkan, kita dapatkan 132,48. Nah, dari sini bisa kita hitung nilai simpangan rataannya adalah sigma f kali mutlak xi min x bar dibagi sigma f. Sigma f kali xi min x bar itu 132,48, kita bagi sigma f itu bagi 50. Berarti simpangan rataannya 132,48 bagi 50, kita peroleh SR-nya adalah 2,65. Ya, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa K simpangan rataan dari data ini adalah 2,65. Ya, ini merupakan jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami oleh Sobat 100. Baik, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang lainnya. Selamat belajar.